Aduh. Saya gak mau dengar nama itu. Halo Boy, jadi Inga udah ada di sebuah rumah yang kosong. Kosongnya itu udah lama banget, sekitar 30 tahun lebih. Pokoknya Inga bakal buktiin mereka memang benar-benar ada atau enggak. Ayo terus, terus ikutin Inga maksudnya. Nih, jalan masuknya emang kayak gini nih. Oke, di kiri udah ada banyak sekali sulur-sulur yang menjulur. Emang banyak banget pohon pisang. Yuk, biar Inga duluan aja. Coba biar Inga memastikan. Wow. Oke. Oh. Bentar. Assalamualaikum. Yuk, lewat sini. Ini udah kayak hutan ya. Udah bener-bener rumah yang dikelilingi sama banyak banget pohon. Ya udah banyak yang roboh juga di dalam. Ini area belakang ya. Iya. Iya. Yuk, lewat sini, lewat situ, lewat jendela soalnya. Woi, kayu. Oke. Kiri. Coba biar Inga aja yang kesana ya. Ya. Enggak, air di sebelah kayaknya. Pohon beringin di kanan. Air yang bocor ya. Bener. Ini banyak banget pohon-pohon yang tumbuh di sini ya. Gede-gede. Dan katanya kalau misalkan kita dipertemukan dengan laba-laba, dan kalau kakinya ganjil itu berarti buruk. Kalau genap enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8? 8 ya. Genap. Aman berarti. Sejauh ini masih aman. Bertanda baik. Bertanda. Bertanda. Hah? Kayak bak sampah. Coba tunggu dulu di situ ya. Bahaya. Ini enggak deh, enggak. Ini enggak deh. Tempatnya kotor, lembab. Gue serem banget sama ular. Kan enggak lucu kalau ular yang ini. Eh,
nih dapurnya. Horor sih dapur. Oh, ini kamar mandi. Kamar mandinya yang wah, ini bahaya nih. Buat teman-teman yang datang ke sini, awas hati-hati nih sampai atapnya jatuh ke sini loh, plafonnya. Ayo enggak? Kamar mandinya. Out of the box. Apaan out of the box? Pas. Dikunci sebelah situ. Kita langsung ke sini yuk. Eh, awas paku. Terus dibalik. Ini ruangannya. Ruangan utama nih. Oh, ini kamar mandi juga. Ini kamar mandinya yang agak ini ya, agak menarik. Kalian berpikir enggak sih kalau ini tempat terkotor? Yang pernah kita datang nih. Iya. Iya, selain ambruknya benar-benar ter ini. Kita pernah yang masukin rumah yang puluhan tahun juga, cuman agak ini hampir sama kayak godean gitu. Ya. Hampir sama kayak godean ini. Hampir sama. 11-12. Apalagi ini nih. Wadaw. Ini gak ada niatan untuk di ini ya, direnov kali ya. Boy. Ini lagi bangun ulang. Ini diratain. Serem gak sih menurut kalian? Kotor ya. Serem bangunan sih kayaknya. Nggak bisa dikunci. Lebih ke serem ambruknya ya. Keluar kita lewat sana, lewat belakang. Nanti kita ke belakang lagi. Ini ke depannya ya. Ini rumah tinggal. Oh, berat tadi pas gue mainin drone tuh segini ini sama ini. Jadi pas tadi ngambil drone dari atas itu tiba-tiba drone-nya belok terus muter sendiri dan kita diem gitu, nggak ada angin masuk. Kan biasanya kan karena drone-nya kecil ke bawah tuh kena angin, ini nggak ada angin, safe gitu, udah muter sendiri. Dan kan tadi ngarah ke sini, misalkan ini rumah objeknya diambil, tiba-tiba muter dan gak mau diambil. Coba siang-siang pada iya siang-siang katanya sih karena belum izin. Kita udah izin sih, aman sih, izin kedua-duanya. Yang tadi ini banyak sarang laba-laba. Nih paku aja ngeri banget. Nih paku. Komedi nih. Jenaka nih. Iya, aduh, boleh sih. Ini gua doang yang gerah apa? Enggak, kita juga gerah. Jadi nanti di atasnya kita lihat ya. Nggak ngomong ke kamera tadi ya. Nggak, nanti kalau misalkan Inga ngeliat sesuatu, Mia bakal gambar. Dicoba ya. Mia bakal menggambar apa yang Inga lihat. Inga akan mencoba mentransfer energi ke Mia. Mudah-mudahan sampai gitu ya. Iya. Apa yang Inga lihat. Transfer dana untuk... Bukan, transfer dana. Energi apa yang Inga lihat gitu. Okay. Bukan transfer dana. Kalau dana juga nggak apa-apa. Itu ngomong-ngomong, pohon apa ya? Ini apa ya? Pohon ini ya, kayaknya ini buah cipapohon yang paling kenapa ya? Senyaman ya, masih asik. Kayak ini pohon yang berbuah. Itu masalah tinggi.
Tapir itu beringin tuh. Kalau ini semacam apa nih? Mana? Ini nih. Makhluk laut. Makhluk laut. Kadal gurun kali. Dia bernapas dengan insang, guys. Oh, cakep. Kita lihat melihat area-area yang kurang begitu. Gurauan. Sanda deh. Tapi panas loh. Capek pagi. Halo. Enggak nih. Enggak bukan. Bukan kayaknya. Bukan ya. Mau jompa. Butuh kayu enggak? Duduk di sini kali ya? Aman. Aman. Bentar. Ya, ada yang masuk nih. Enggak mau mediasi. Maksudnya bukan enggak mau mediasi. Baru datang gitu. Enggak kayak ada yang kesenggol tadi. Kita jalan dulu ke sana bisa yuk. Sini yang enak kan nih. Oh, banyak juga kita. Udah. Dari ular. Jauh. Berarti duduk aja berarti bisa kontrol nggak duduk bisa bentar kita ke itu yuk ke sini dulu ada pinggir dulu ya, kontrol duduk nggak kuat pohonnya ntar aduh. Aduh. Enggak bisa kontrol. Bisa enggak? Bisa kontrol enggak? Tunggu kita keluar dulu enggak? Aduh. Oh. Oke, aman. Aman. Semalam bukan tiba-tiba lihat kuntilanak merah. Di rumah depan rumah. Di kebun depan rumah. Depan rumah kan ada kebun gitu. Terus ternyata dia berasal dari sini. Kok bisa nyambung? Kan kita ini ya, ada kamu kerjaan deket sini. Enggak, jadi kemarin tuh kita sempat kesini, tinggal lewat sini terus bilang tuh rumah bagus tuh angker. Ya udah nanti kita cari tahu deh, kita izin. Jadi emang udah niat kesini udah dari 2 hari lalu. Ya jadi kita udah niat kesini udah 2 hari yang lalu. Terus mau minta izin kan, maksudnya ya udah kita pulang ke rumah dulu, maksudnya nanti kesini lagi dan akhirnya pas ada survei. Dan oh enggak, semalam gue tuh kayak habis main game gitu, tiba-tiba gue kayak ngeliat kunti apa cecek merah gitu, kuntilanak gitu, kuntilanak merah. Tapi sebelumnya nggak pernah ada di rumah lu, depan rumah lu itu ya? Nggak ada. Gue juga kaget kan tiba-tiba bilang langsung kan ya. Anjir kata gue. Terus. Tadi apa yang dirasa? Jadi tadi tuh kayak. Oke. Goyang. Oke. Ini bukan angin ya? Ini enggak ada angin, ini doang. Kayak ada yang lewat. Oke, jadi dia ada di sini. Oke. Benar. Oke, lihat tangan gue. Oke, dia ada di gue.
Jadi namanya Surti. Namanya Surti, dia meninggal. Dia meninggal di sini. Maksudnya dia meninggal di daerah sini dan ada di sini. Jadi itu gue nggak tahu maksudnya. Kita mau pindah dulu aja nggak? Enggak. Jadi dia nerima. Dia nerima. Oke, tadi ternyata namanya Surti yang datang ke depan rumah gue itu, Boy. Dan dia kayaknya kayak mau ngasih sesuatu atau ngasih apa ya, pesan gitu, cuman gue nggak tahu pesan apa gitu. Kita cerita. Terus tadi itu menggeram kesakitan tuh kayak dikasih lihat pas dia masa hidupnya gitu, tau gak sih? Flashback. Ya dia punya utang harus ngebayarin keluarganya yang akhirnya nggak kebayar, keluarganya dibunuh satu persatu, terus termasuk si Surti ini diperkosa dulu, dibunuh, dipotong-potong tubuhnya. Mutilasi. Ya dimutilasi gitu. Kapan kejadian? Berapa itu? Kejadiannya 1 dia umur 40 sekarang. 40-an. Ya, sekarang. Dia tadi ngasih tanya sekarang umur 40 dia. Dia meninggalnya kapan? Meninggalnya masa kejadian berapa tahun lalu? Emang yang kayak gitu umurnya nambah atau dia berhenti usianya di saat dia mati? Berhenti di usianya saat mati ya, gitu. 40 tahun. Lahirnya mungkin 1970-an, tapi meninggalnya di tahun 2000-an. Tapi gue nggak bilang dia di sini meninggalnya, enggak. Nggak ada, cuman dianya arwah yang gentayangannya ada di sini gitu. Sehingga yakin itu sosok yang sama yang ketemu di rumah? Gue yakin ketika tadi pas menggeram itu, jadi tadi tuh ada bayangan pas gue ngeliat, dia ngeliat, terus diliatin dia masa hidupnya kayak gimana, ditagih utang segala macam apapun itu. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban dia? Mungkin yang mau dia sampaikan, kita harus nyampaikan sesuatu ke seseorang atau permintaan maaf atau apa gitu, atau dia ingin orang yang lakuinnya minta maaf ke dia atau gimana? Nggak tahu sih tadi, cuman kirim doa gitu. Cuman kayak gitu doang, cuman dia tuh kayak ngasih tahu ada beberapa sesuatu atau sosok yang harus gue mediasi di sini karena nyambung katanya. Karena nyambung. Ada pertanyaan? Alasan dia datang ke rumah Lika apa? Nah, alasannya kan gue ngelihat rumah ini ada kerjaan di sebelah sana, terus gue ngelihat. Enggak, maksudnya dia kenapa nyampe ke sono gitu, nyampe datang? Ya mungkin baru gue yang ngelihat dia. Oh. Jadi cara tidak langsung dia ngikutin. Ngikutin tapi nggak mau masuk ke rumah. Dia denger juga kali karena lu mau kesini ya. Iya, kita bisa jadi. Bisa jadi. Dia ngebahas terus, ayo kita ke jalan itu yuk terus. Ayo gue bilang, ya ayo. Cuman yang namanya rumah tinggal kita kan izinnya kadang sulit ya. Iya betul. Amaz juga kalian bisa langsung dapat izin masuk ke rumah ini. Satu pertanyaan sebelum kita lanjut. Bedanya kuntilanak biasa sama kuntilanak merah apa sih? Selain warnanya ya. Jujur. Merah, merah bajunya atau merah wajah? Merah bajunya. Terus wajahnya tuh kayak gelap gitu. Gelap yang benar-benar bukan apa ya? Auranya yang gelap sih kalau karena darah merah. Merah mungkin karena darah ya. Sebenarnya gue enggak tahu kalau ditanya ngebedain kuntilanak merah sama kuntilanak biasa, mungkin kita tanya yang agak sebelah sana gitu. Kali aja dia tahu gitu. Jadi si merah itu posisinya di mana? Tadi mah di sini. Oh, di situ. Di pangku gitu. Enggak, setelah gue menggeram dia duduk di sini. Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Emang dia mau nunjukin doang ya? Iya. Di gorok. Oh, maksudnya di lehernya dipotong, di gorok. Oh ya. Itu cara meninggalnya ya maksudnya. Tangan juga. Iya, dimutilasi tadi Angel udah bilang.